Guys, pengen cerita, kalian tahu gak sih kemarin itu aku dapat rangkaian bunga nih. Kalian lihat, tapi ini bunganya kecil banget guys. Tapi aku bersyukur sih dikasih bunga, tapi ya ampun, yang kasih Tari Mentari ini pelit banget guys tuh. Kalian tahu kan tangannya Tari Mentari besar banget, pegang bunga kayak gini malah kayak gini guys. Gak jelas banget dah. Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Gimana nih kabar kalian semuanya guys? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus. Amin. Nah, kalian lihat kan guys di pembukaannya Tari Mentari yang sungguh sangat membingungkan Tari Mentari. Jadi ceritanya guys, kemarin itu kan selesai Tari Mentari pulang dari kondangan, Tari Mentari itu mendapatkan bunga guys ya. Tapi yang bikin Tari Mentari itu bingung apa guys? Kalian lihat nih bunganya. Kecil banget, gimana mau dipegang nih kalau dipegang kan nih. Tangannya Tari Mentari besar banget nih, pakai nonjok muka orang nih langsung langsung meninggal ini orangnya guys. Ini sebenarnya niat gak sih ngasihnya guys, tapi gak apa-apa lah, kita tetap bersyukur karena udah dikasih bunga. Makasih ya yang udah kirimin bunga ini, walaupun bunganya kecil Tari Mentari tetap kasmaran guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin video reaction tentang Cartoon Cat di dunia nyata. Wow, terwow, terwow, wow, wow. Seperti apakah Cartoon Cat di dunia nyata guys? I don't know. Oke, kita bakalan lihat nanti. Namun sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Oke. Di sini aku udah penasaran banget guys, daripada kita penasaran kan, mari kita mulai. Oke, di sini ada mbak-mbak cantik guys. Oh, dia mendengar sesuatu. Ada kucing meong-meong di tong sampah guys. Oh, musiknya sedih-sedih nih, bisa-bisa Tari Mentari menangis nih. Gitu guys. Oke, ada karung besar banget, apa dalamnya? Jangan-jangan itu adalah orang yang udah meninggal ya itu. Di bawah karungnya. Kira-kira itu apa guys? Oke, dibuka. Apa ya? Oke. Dia kaget guys. Dia menemukan apa? Ternyata itu adalah Cartoon Cat. Kalian lihat guys. Nah, beruntung banget guys, wanita ini mendapatkan Cartoon Cat di dalam karung. Bentar-bentar, ini beruntung atau musibah? Soalnya yang Tari Mentari tahu Cartoon Cat itu jahat guys, tapi di sini kayaknya Cartoon Catnya imut deh, kayaknya dia baik guys. Dan wanitanya kaget dong, Mbak Jago kaget guys. Dan waduh, kasihan banget Cartoon Catnya tuh, imut banget guys. Kecil banget ya Cartoon Catnya. Oh, ini masih bocil. Kenapa kamu dibuang Cartoon Cat? Tuh dia pengen dipeluk guys. Tuh, ceweknya gak mau meluk dia dan diajak jalan. Kenapa kakinya seperti itu everybody? Aneh sekali. Dan mereka terus berjalan. Oh, udah sampai di rumahnya cewek ini guys tuh. Mereka menjadi sahabat dan perlahan-lahan dia udah mulai besar ya Cartoon Catnya. Tuh, kayak mainin bayi kocak. Waduh, kalau Tari Mentari yang menemukan Cartoon Cat ini, udah lama Tari Mentari tabok guys. Gak bakalan ada cerita senyum-senyum bareng dia. Tuh, mereka lagi asik bermain. Kayak lagi mainin bayi ya. Tuh, tuh. Mereka menjadi sahabat, guys. Here I am, how do you do? Cartoon Cat-nya dinyanyiin. Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am. Gitu guys tuh mereka, waduh, udah saling sayang nih kayaknya. Dimanapun perempuan itu berada ya, ada Cartoon Catnya juga guys. Dan oh my to the god, di situ ada Abang Jago yang mau ngapain nih? Cuman matanya aja yang kelihatan guys. Oke? Abang Jagonya mau mencuri, hey! Abang Jago jangan mencuri, waduh, ceweknya didorong guys. Ya ampun, mata duitan Abang Jagonya. Dan di situ ada Cartoon Cat yang mulai marah dan tuh dicakar kan mukanya Abang Jago. Udah dibilangin Abang Jago jangan mencuri. Abang Jago jangan mencuri. Abang Jago jangan mencuri. Udah kayak Dora nih Tari Mentari.
dilempar kucingnya. Wow, ya ampun, jahat banget guys. Dasar si pencuri tidak tahu diri. Dan dia ambil besi guys, bakalan diapain nih? No. Dan Mbak Jagonya gak bisa apa-apa kah atau gimana tuh? Abang Jago please. Dan kalian lihat guys, di situ kartun kitnya udah mulai marah, matanya udah mulai merah dan dia berubah menjadi monster, menghilang. Dan itu dia, mengerikan banget guys. Dia punya kekuatan untuk menghilang guys. Okay, Abang Jagonya lari. Dan Mbak Jagonya juga bingung kenapa kucingnya tadi jadi kayak gitu ya. Dan di sana kartun cat-nya udah mulai marah guys. Waduh, matanya berurat-urat seperti bakso urat guys. Oh my god. Dia bilang. Terus kartun cat-nya bilang. Menakutkan guys. Dan Abang Jagonya udah mulai takut. Tangannya panjang sekali guys. Diapain ya Abang Jagonya guys? Okay. Dan di situ Mbak Jagonya. Mbak Jagonya bilang jangan kayak gitu guys. Tuh, Mbak Jagonya panggil kucingnya karena polisi udah datang untuk menangkap Abang Jago ini guys. Nice. Tuh, ini adalah persahabatan antara Cartoon Cat dan Mbak Jago ini. Dan itu si Renhead. Itu si Renhead guys. Waduh, Mbak Jago ini sebenarnya kota manusia atau kota SCP sih guys? Guys, tadi mentari bingung banget terakhirnya tadi ada si Renhead. Itu sebenarnya dunia manusia atau dunia SCP atau dunia hantu guys? Kalian komen di kolom komentar buat kalian yang tahu. Tapi keren banget ya guys, cewek tadi bisa berteman sama Cartoon Cat. Waduh, tadi mentari kayaknya pengen juga nih temenan sama Cartoon Cat. Menurut kalian animasinya gimana guys? Kalian harus komen di kolom komentar karena tadi mentari pengen tahu nih. Nah, buat kalian juga yang merekomendasikan aku untuk bikin video apa, silahkan komen di kolom komentar. Karena di channel ini aku bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian juga nih yang mau mabar bareng aku di Roblox, silahkan join ke akun Pandu Team 22 guys. That's pretty good. Ya, seri banget guys. Sekarang kita harus berpisah. Tapi gak apa-apa, kita besok ketemu lagi dong. Okay, guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku hari ini. Buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya guys.